Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, nak belajar tak macam mana cara buat magic ni? Kalau nak belajar, tunggu selepas ini. Amar, the singing magical lawyer. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Okey, kita terus saja ajar tutorial cara nak bagi balon ni terapung. Asal dia tak terapung pun. Ya, untuk pengetahuan anda, ya, anda perlu dapatkan tali nylon macam ni, ya. Di dekat Shopee ke dekat kedai hardware ada jual. Yang penting yang saiz besarlah, ya. Saiz 6, ni saiz 6, ni saiz 8. Dalam dia macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dalam dia boleh keluarkan tali dalam dia macam tu. Ya. Tak payahlah buang tali ni. Ni boleh pakai ni kan. Lepas tu dia ada ruang dalam dia untuk masukkan rod. Jangan masukkan rod yang ni. Kena cari yang kecil sikit. Tengok saya letak apa dalam ni. Dalam dia saya ambil penyangkut baju yang macam dawai tu. Lepas tu saya potong, kemudian saya kikis dia punya salutan plastik. Ni. Yang ni ni kita beli dekat kedai party yang ada balon, ya. Yeah. Letak dekat ni, kena ambil cabut ni. Kita masukkan macam ni lah dalam ni, kemudian hot glue kan dia ataupun gam ke apa ke. Ya, yeah, masukkan macam tu, ya. Yeah. Dia macam ni lah. Kalau tak ada tali ni, dia nampak macam ni. Saya jolok macam tu. Okey. Seterusnya, dah buat persiapan letak dia punya kepala ni dekat hujung tu. Masukkan dawai besi ni. Pastikan dia boleh meluncur, ya. Ni saya lepas ni dah. Sini kan? Saya lepas ni dia boleh meluncur ke bawah. So, dah tak ada dah. Jangan lupa supaya ikat hujung ni supaya dia tak terkeluar. Ya. Yeah. Kita terbalikkan macam ni. Lepas tu masukkan dalam lubang dia tu. Dia boleh jadi tegak. Macam mana awal-awal tadi saya ni. Dia lembik. Pastikan dia berada di bawah dulu. Dawai tadi. Pastikan kat bawah ni dulu. Tunjuk ikat penonton. Lembik. Check semua. Ambil. Dah sampai dekat bahagian keras ni, cepat-cepat terbalikkan dan bagi dia meluncur, goyang-goyang agak sikit, meluncur pergi ke bawah dekat balon dekat sini, nampak? Tu. Kemudian masukkan dalam lubang. Jampilah. Dia terapung. Lepas tu keluarkan balik, kena tarik sikit kalau disangkut. Lepas tu goyang-goyang sikit ke. Dia dah pulih seperti sedia kala, dia dah tak terapung dah. Ya, yang penting jangan bagi orang cek. Okey, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa komen, share, like, subscribe dan juga tekan butang loceng. Assalamualaikum, bye-bye. Amar, the singing magical lawyer.